karena besok tadi seharian aku pagi olahraga, besok pagi olahraga, malam olahraga, setiap hari olahraga. Aku tuh sekarang lagi olahraga banyak banget nih, ini aku masukin kulkas dulu deh. Karena aku ini ada aku punya ini adalah telur. Nah, karena aku kalau olahraga tuh aku harus minum telur putih terlalu banyak. Oh iya, lupa anduk tadi. Karena aku tadi olahraga keringetnya banyak banget. Ini nih kemarin Velvi habis pakai terus gak langsung dicuci. Udah pada tau lah ya, kalau urusan cuci-cuci ini aku cuma pakai ini. Ini bener-bener semua variannya tuh favorit aku banget. Ini udah pasti ya kalau aku tuh mininya jentel-jentel, soalnya ini wanginya kayak parfum Paris favorit aku. Dan pastinya aman karena ini terbuat dari tumbuhan. Jadi kalau jentel-jentel itu adalah deterjen pertama yang terbuat dari tumbuhan. Nah ini sambil dikucek, tapi aku biasanya kalau misalnya kayak ini kan abis dipakai kena keringat, jadi aku biasanya lebih suka direndam dulu aja. Nah, yang paling penting tuh kalau misalnya pakai gentle gen itu tangannya nggak iritasi, nggak kemerahan, nggak gatel, nggak panas, nggak kering juga. Karena ini tuh nggak ada lapsanya. Ini tuh nggak ada lapsanya tuh. Dan yang aku suka tuh kalau ini tuh udah 3-in-1. Jadi tuh kalau udah pakai deterjen ini udah sekaligus pelembut sama pewangi. Jadi lebih praktis dan lebih hemat. Nah, ini aku lebih suka direndam dulu mungkin sekitar setengah jam. Nanti aku balik lagi. Makanya buat kalian semua yang belum ganti deterjen, langsung jangan ragu lagi buat ganti ke gentle gen. Tenggak. Angkat bolanya. Angkat gimana angkat caranya? 1, 2, 3. Iya. Yeah. Jatuhin. Turunin. Iya. Yeah. Tangkap deh bolanya. Udah berbang tidur. Ini iya. Mau makan nanti jam 12. Dia tadi ya. Abis olahraga, abis nge-gym ya, Dek. Abis nge-gym. Ngecek karyawan, enggak ada yang dateng. Mintanya kalau ngeliat makanan orang gede gimana? Enggak ada, Dek. Coba lihat ya nih. Ya Allah. Mau nyamber. Coba buku guys. Tangannya biar ditarik, dia narik sendiri. Coba. Geli dia. Makan, dimakan. Cookiesku. Makan kau. Aduh. Ya, cookies mama. Nah, ini aku mau beber karena satu, ini Allah mau bentar lagi mau pindahan. Semoga. Aduh, rambut aku belum mandi ya, maaf ya, seperti biasa. Terus yang kedua, kenapa lah harus diberesin? Karena sudah tidak muat. Jadi sudah full. Pelan-pelan aja, karena sebenarnya kan pindahannya juga masih belum, tapi kan udah mulai harus dipilih-pilihin nyicil. Jadi hari ini mungkin kita kalau beberes kayaknya mungkin per satu lemari gitu loh. Gitu ya. Jadi aku mau mulainya dari baju tidur dulu. Always baju tidur. Iya ya, waktu itu baju tidur. Tapi paling gampang soalnya, terus kayak baju tidur satu kontainer waktu itu. Iya, satu kontainer. Dan itu si Rafathar tuh ya, selalu dia tuh komen tuh, "Mama tuh enggak pernah ganti baju tidur," katanya gitu. Soalnya yang enak cuman ini doang kalau lagi nyusuin, terus kayak yang lain kan tadinya sekarang udah mulai pada muat sih baju tidur. Tapi kan tadinya banyak yang enggak muat ya, lah. Iya, betul. Keluarin dulu semuanya yang ada di sini. Wah, ternyata di belakang masih ada. Di sini juga ada. Hah? Di sini juga ada loh. Masa sih? Iya. Sini, Pak. Udah dikeluarin dulu deh, tolong deh. Keluarin. Ya, kita keluarin nanti. Oh, ya udah, Pak. Sekalian aku mau aduh enggak bisa. Ayo keluarin dulu deh. Nanti abis itu baru aku pilihin. Karena aku mau sekalian ketemu dulu sama ya, yes, alunya udah dateng. Baju olahraga aku dateng. Ini kok cuma segini, bukannya ada lagi ya? Yang dateng baru segitu. Coba kamar mama yang mana? Kamar mama. Tahu nggak kamar mama mana ya? Hei. Kalau kamu ulang tahunnya temanya nanti mau apa? Nanti mau apa? Ikan aja ya. Pokoknya kayak ikan. Backgroundnya di sana aja ya, berarti ya? Di sana aja. Ini kolam berapa meter sih, Pak? 2 meter. Ah, 2 meter? Si Rafa sih bisa sih. Ini, oh iya, benar. Ini berapa?
Pengen ya? Pengen ya? Pengen. Iya. Yeah. Itu di take out terus nanti manjang aja ke situ. Itu seru banget sih. Iya kan, pasti kan. Ya udah aku kirim kan? Iya, dilihatin kemana mati ya. Gede itu banget ya, enak ya. Bisa. Ayo duduknya di bawah-bawah gitu kan. Apa pakai beanbag gitu. Pakai atau pakai meja kecil sama karpet kayak mat gitu. Oh iya, berarti yang di depan situ-situ kali ya, di sini. Bisa-bisa aja jadi antaranya. Terus nanti kalau cateringnya kamu di ujung-ujung aja. Disebar aja ya? Disebar ada tatan candy, ice cream. Apa di dalam juga kali ya? Di dalam ada, juga. Di luar ada. Jadi nanti kalau mau di dalam dipinggirin aja gitu. Ya ini kan juga sebenarnya dibuka di depan sini juga bisa segala macam ya. Berarti barang-barang gue yang di rumah bisa gue taruh di sini dulu ya? Penuh, bawa ke kantor mau dibawa. Oke, jadi nanti katanya di sini, di sini terus itu dibuka aja. Iya, dibuka. Nah, backdropnya mendingan di sana kan? Iya, kali paling di sini balon-balonnya. Iya, bouncy-nya kan yang langsung tombol dari sini. Backdropnya di depan gazebo itu. Adik, ulang tahun? Bawa minum ya. Haus ya? Panas ya? Oh berarti kayak goodie bag taruh di ruangan situ aja ya nanti ya? Uh-uh. Itu ruangan loading. Iya nanti di sini tuh udah kayak langsung entrance area mau daftar atau apa. Adik nggak ada permainan, adik kita bikin sensory play aja yuk. Iya pakai ya, itu kan? Aja, panggil si satu corner yang untuk sensory play. Oh iya buat bayi-bayi ya. Maaf. Iya, adik mau. Itu biar udah kayak nanti apa. Dibikin di bawah ini ya dek. Kasih. Ya ini kalau nggak yang ini ditutup aja kali ya biar ditutup. Atasnya aja. Iya atasnya jadi supaya nggak terlalu terus dikasih terang. Jadi anak-anak bayi tuh di sini. Iya sama mungkin kayak apa sih? Face painting gitu kali ya. Buat baby corner aja jadi ada playground kecil. Ade mau diundangin teman Ade. Iya itu biar ada teman. Nanti Ade dicuekin sendiri. Oh nanti berarti ini aja ya pakai yang itu loh yang biar mereka bisa goler-goler itu apa sih namanya? Mat yang kubik-kubik itu ya kan? Bukan yang di puzzle jadi bisa gede gitu. Iya. Berarti acaranya di sana ya? Oh, jadi si backdrop itu persis di depannya si ini. Iya, pendopo. Jadi ada pinyata ya. Yuk, udah? Yuk. Udah kali ya? Yuk, udah ya. AC jangan lupa nih kayak AC mah banyak ya. Lu enggak mau kuliah. Udah deh, udah. Mau. Udah ya. Udah. Masih dipegang? Udah ya? Nanti ke sini lagi. Ya udah. Di sini ada dua. Udah mau. Di sini dua. Belanja berarti autan, stiker, sunscreen. Itu patch mosquito itu loh. Nanti taruh di kayak di bowl-bowl ya, gitu ya. Gitu. Jadi mereka terus goodie bag-nya udah ada? Udah. Mau tambah handuk enggak? Satu. Udah ada handuk. Iya, jadi corner-nya aku bikin. Oh, anaknya di mana? Tapi udah di dalam itu. Oh, di dalam. Ini yang sekiranya ini langsung lempar ke sini ya bos. Set. Kiranya nggak dipakai langsung. Ya lah ya. Gak usah pikir dua kali. Kalau pikir dua kali ragu-ragu jangan langsung aja plung gitu. Masa sila? Iya. Kalau nggak ntar numpuk lagi. Terus gini banyak wajib tidur nggak ganti-ganti kata anaknya. Ini banyak merah banget loh. Merah itu aja terus. Sama biru. Yang biru tuh yang mana sih? Yang pendek. Oh iya itu enak banget tau Cek. Pada suka ngomongin gitu, padahal itu paling enak. Jadi kalau punya anak lagi ya. Hah? Bu udah ganti model, tolong udah gak usah. Udah ganti model. Udah banyak model baru. Ini favorit saya dulu ya. Kalau kurus ya. Waktu kurus ya. Sekarang belum muat. Ini kan waktu saya hamil. Adek dulu isinya. Ini kan kesukaan saya juga nih biasa. Favorit banget. Ikut tuh nyortir. Ini tuh kayaknya dari waktu zaman bukan, iya ini tuh dari sebelum saya nikah deh ini tuh. Tapi masih bagus ya. Au, perutnya malu. Ada celana nih. Ini kan bukan baju tidur. Mau pindahan kan? Hah? Mau pindah. Bukan mau pindahan kan, bentar lagi mau pindahan. Oh, tapi sortir again. Kan dulu saya tiap hari nggak pakai ini, nggak pak. Iya. Hah?
Tapi kan sekarang yang itu lagi, yang itu lagi kan. Suka dikomplain guys. Aku tuh sering pakai juga tuh Mbak Gigi. Ini kan juga ya suka ya. Udah cukup lah ya. Udah cukup. Udah masanya udah. Banyak loh yang udah saya iniin lah. Banyak yang akhirnya saya keluarkan loh. Iya, emang harus. Harusnya tinggal segini fiturnya. Masih banyak. Yang di atas tuh belum turun loh. Apanya? Yang dicuci. Oh, ini tuh saya juga dulu suka banget ini, tapi udah cukup. Udah. Ini juga dulu kan kesukaan saya kan, lah. Itu juga sering banget mungkin. Iya kan? Tuh, belum muat. Aku nggak belum muat lagi. Ini udah ada kan ya? Iya, di sana di sini. Udah punya hitam. Tapi warna beda warna. Ini yang gue bawa. Yang masih dipakai. Oh, kejeduk adek. Ini juga, ini adalah favorit gue nih. Iya kan? Ya lu sampai apa juga ya, Lip? Ya kan seperti yang di ini buat si ini nih buat si Rika ini buat Yusuf. Oh, siap itu. Ngumpet-ngumpet ada ngumpet. Jaja, awas kejeruk lala. Enggak ada. Enggak ada. Coba lihat Sandra. Sini, Papa kita lihat. Mana? Mana? Enggak ada kok di dalam sini. Nah, ganti lagi apa? Reza, ganti baju nah sama Sus nah. Baju ini besok enggak usah dipakai lagi udah lama. Ini juga kan? Ini ya. Oh, iya. Nih Sus, besok masuk. Itu kayak baju hamil ya? Enggak, tapi baju tidur lo kecil gue. Tapi gue suka sering banget pakai gitu maksudnya. Bye-bye. Ini masih banyak banget, Bu. Gimana? Ibu sebulan setiap hari ganti aja biar kepake. Jangan curing kayak apa? Cuci kering pake. Iya, saya kan gitu. Yang paling atas yang saya pakai. Ibu mah curing kayak. Karena yang biru sama yang merah taruh bawah. Biar susah dicari. Kenapa? Biru sama merah. Yang kesukaan saya. Ini kesukaan siapa? Enak banget. Oh iya, itu. Coba pegang, enak itu. Banget bahannya tahu. Bisa nyusuin. Ini tuh Peter Pan tahu. Dikatain sama Rafa. Juga daster kan. Itu yang sering dipakai juga. Makanya kamu tuh jangan taruh di atas lagi, taruh di atas lagi kalau habis nyuci. Ibu kan taruhnya di bawah, Pak. Sama ibu diangkat tuh. Dibalik yang di atas jadi di bawah lagi loh, Bu. Di atas di bawah lagi, balik lagi. Lagi. Ya Allah ini dulu. Itu udah sering banget jadi. Ini banyak kesayangan gue juga. Dulu XS loh, lihat tuh. Kecil kan baju tidur. Baju tidur aja XS itu kan udah ngower-ngower ya. Tuh tinggal dikit kan baju tidur saya, coba lihat. Segini. Wow. Netizen, apakah itu sedikit? Tolong kasih ini, kasih arahan. Kasih paham. Setumpuk. Tapi ini favorit saya banget yang ini. Gini. Definisi sedikitnya Ibu Nagita Slavina begini. Enggak, coba dong gini, kalau kan aku sering banget kan ya kayak syuting enggak mandi gitu ya, pakai cuma baju piyama gitu. Nah, coba kalian menurut kalian nanti dari yang saya keluarin tadi yang gue keluarin tadi itu yang mana yang paling sering gue pakai di capture ya, nanti di post terus di tag ke Rans Entertainment ya, baju tidur mana yang paling sering gue pakai? Yang di sini atau yang di sini? Yang di sini. Oh yang sini. Iya yang di sini, mana yang paling sering gue pakai?